udah ada wartawan yang sebelum tuh? Siapa? Maksudnya dari teman-teman Tangerang ya? Oh iya 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 iya. Terus mana? Jauhan. Saya di Bogor aja khusus. Ya polisi itu datang ya, waktu itu hari Rabu malam Kamis jam 9:30 malam. Polisi datang, posisi saya tuh lagi tidur. Saya lagi tidur, nggak orang tua saya ketuk pintu, ya bapak gitu ya, ketuk pintu. Saya buka, ternyata udah pada banyak polisi. Terus saya ditanya, ya pelaku. Terus Mayati katanya kesini, enggak, kata saya enggak, belum pulang, emang kenapa pak? Ini istrinya? Iya, saya istrinya. Terus udah gitu, pas waktu itu, besar dari Tangerang juga, tanya, interogasi, langsung saya ditanya, ditunjukin foto-foto, si pelaku itu, ya benar itu suami saya. Enggak lama dari foto-foto suami saya, ditunjukin pula si korban. Teh, terakhir bertemu dengan... Eh suami kapan teh? Pada waktu itu tanggal 15 Maret. Itu. 15 Maret. Itu ketemu. Iya, terakhir. Kalau komunikasi terakhir telepon terakhir. Waktu itu hari Selasa tanggal 12 kemarin April. Apa ngobrol apa teh? Ngomong apa? Nelpon dia mau ngirim uang, itu aja. Oh, sampai sekarang ada. Enggak ada. Waktu itu jam kurang lebih jam 10 pagi. Teh dengan korban ini kenal nggak teh sebelumnya? Nuri itu belum kenal. Belum pernah kenal. Belum pernah. Ada curiga nggak teh sebelumnya gitu? Ada mungkin ada seperti apa gitu? Kecurigaan suami. Iya. Ada aja. Ada. Curiganya dari apa teh? Dari pulang jarang, sebulan sekali. Dari Tangerang ke sini kan nggak jauh. Seberapa ya? Iya. Bukan seberang kan? Bukan daerah seberang Jawa gitu. Tapi datang pulang. Pulang ya, sebelas kali. Lebih cepat ya katanya. Selama 8 bulan di Cikupa, pulang jarang. Terus pas pulang juga enggak lama, cuma sehari doang berangkat lagi. Selama ini gimana sih sifat dari suami seperti apa? Baik orangnya, terus enggak ada rasa dicurigai. Gimana-gimana, nggak ada. Nggak ada pikiran apa-apa ya? Nggak ada. Ada negatif. Kaget. Setiap berangkat, anaknya ditanyain. Si dede mana? Terus, dek, ayah mau berangkat tuh. Cium tangan biasa.